keep you near the ground. May your troubles show that you need God. And may your battles end the way they should. And may your bad days prove that God is good. And may your whole life prove that God is good. See, may your struggles keep you near the cross. And may your troubles show that you need God. And may your battles end the way they should. And may your bad days prove that God is good. And may your whole life prove that God is good. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. But God, who called me here below,
Where there once was only hurt, you gave your healing hand. Where there once was only pain, you brought comfort like a friend. I feel the sweetness of your love, piercing my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in your joyful gladness. Bum bum, ba-dum bum bum bum. Bum 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 bum. Ba-dum bum bum bum. Ba-dum bum bum. You've turned my morning into dancing again. You lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Ooh, ba-da-ba. You've turned my morning into dancing again. Dancing, you lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Ba-ba-da-ba-ba-ba. Feel the sweetness of your love, piercing my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in your joyful gladness. You've turned my morning into dancing again. You lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Ba-da-ba-ba. You've turned my morning into dancing again. You lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Your anger lasts for a moment in time, but your favor is here and will be on me for all my lifetime. You turn my morning into dancing again. You lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Sing, for your joy has come. I must sing, for your joy has come. Selamat malam teman-teman di Nusantara. Kita bersyukur hari ini bisa bertemu walaupun secara online dari teman-teman dari Sabang bahkan sampai Merauke. Selamat sore dan selamat malam untuk teman-teman di Indonesia Timur. Kita bersyukur hari ini kita punya acara yang membawa kita bisa worship Tuhan sama-sama. Kita juga berterima kasih dulu, tepuk tangan buat teman-teman kita, panitia di belakang layar yang luar biasa, yang gak ada suaranya. Tapi kita sangat terbantu dengan teman-teman yang nyanyi, tadi ada yang nari, dan banyak banget kita pastinya diberkati dengan acara malam hari ini, sore hari ini juga. Dan hari ini, bukan hanya worship Tuhan melalui pujian, tapi kita juga mau diubahkan melalui firman Tuhan. Maka dari itu saya mengajak kita, sebelum itu kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan sore menjelang malam hari ini Tuhan. Engkau terus memberkati kami, Engkau terus membimbing kami Tuhan. Dan bersyukur Tuhan, ada banyak anak muda di sini yang mau untuk belajar, mau untuk bertumbuh melalui firman Engkau, melalui hari ini Tuhan, di mana kami meworship Engkau sama-sama Tuhan. Berkati Tuhan firman yang akan dibagikan, biarlah ini semua adalah isi hati Engkau.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya membawakan hal yang cukup simpel dan cukup singkat. Karena panitia bilang, Bapak Stefanus ketuanya bilang singkat aja Bert. Tapi yang benar-benar menusuk gitu ya. Dan mudah-mudahan ini membantu kita semua. Saya mau bicara tentang kebebasan. Sebulan ini kita bicara tentang kebebasan. Di mana-mana di semua gereja kita bicara tentang kebebasan. Semua orang mencari juga di dalam kehidupannya sebuah kebebasan. Ada orang yang di penjara, dia pasti menunggu-nunggu untuk bisa dibebaskan. Menunggu-nunggu untuk bisa merdeka gitu ya. Tapi apa kebebasan yang kita cari di dalam hidup? What kind of freedom yang kita cari? Bebas sesuka hati kita, bebas sesuka diri sendiri gitu ya. Atau bebas sesuka ideologi kita, prinsip kita. Ya terserah gua gitu ya. Freedom yang cocok sama gua ya gua ambil. Kebebasan yang menurut gua benar ya gua akan ambil. Tapi kalau enggak menurut gua benar, ya gua enggak akan ambil. Dan hari ini kalau kalian cari gitu ya, browsing di internet, ada yang namanya filosofi existentialism. Di mana orang percaya bahwa kebebasan adalah hal yang menurut dirinya benar. Pertama, contohnya. Orang itu menganggap bahwa enggak ada hal yang bisa dipegang di dalam hidupnya dia. Sebagai anak muda, kita kerap mencari jati diri, teman-teman. Benar ya? Kita mencari apa sih sebenarnya tujuan hidup yang Tuhan mau gitu. Tapi kadang-kadang bukan tujuan hidup yang Tuhan mau. Tujuan hidup yang menurut gua asik apa ya? Dan orang yang punya filosofi ini, mereka maunya seenak-enaknya aja. Dan yang kedua, dia bilang there are no absolutes, enggak ada hal yang absolut. Bahkan bisa jadi beragama tapi enggak percaya bahwa ada Tuhan. Ini bisa bahaya. Yang ketiga, truth is what you perceive it to be, atau kebenaran adalah apa yang kita lagi rasakan. Kalau kita lagi ngerasa galau, ya itu benar gitu ya. Kalau kita ngerasa bahwa kita lagi mau dekat dengan dosa, ya udah terserah kita. Dan lama-kelamaan kita bisa jadi orang yang gak jelas tujuan hidupnya. Atau kita bisa memegang kebebasan yang salah. Pertanyaannya, apakah hari ini kita sebagai seorang Kristen mengerti kebebasan yang Tuhan kasih kepada kita? Dibilang di sini, kebebasan sejati di dalam Kristus mewakili segala sesuatu yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan iblis akan bekerja untuk menahan kita dalam belenggu atau penjara tadi agar kita tidak mengalami kepenuhan dari kebebasan itu. Oke, kita bukan orang yang existentialism gitu ya. Kita percaya Tuhan kok. Kita mengaku murid Tuhan. Tapi apakah kita ngerti apa arti dari kebebasan di dalam Tuhan itu sendiri? Kita bisa bilang lagu I was once lost, but now I'm found. Benar-benar ada di dalam Tuhan gak hidupnya? Kalau kita bilang kita ditemukan Tuhan. Atau lagu I am no longer slave, I am a child of God. Saya bukan budak dosa lagi, saya bukan budak dari kehidupan ini lagi. Saya anaknya Tuhan. Tapi waktu gak ada orang banyak, kamu anak Tuhan atau bukan? Freedom di dalam Tuhan adalah saat kita di dalam Dia dan kita menemukan perfect love dan identitas. Kasih yang benar dan juga identitas. Waktu Adam dan Hawa memberikan kebebasan mereka pada ular di perjanjian lama, barulah kita menyatu dengan dosa. Sebelumnya kita bebas. Sebelumnya Adam dan Hawa bebas dari dosa. Maka dari itu, waktu memberikan kebebasan kepada dosa itulah muncullah rasa takut, muncullah rantai yang banyak di dalam kehidupan seorang manusia. Makin worry dengan hidupnya, makin, aduh, kayaknya Tuhan gak sama-sama dengan gua deh. Aduh, kayaknya Tuhan udah gak cinta lagi sama gua. Dan itulah yang kita rasakan hari ini. Dan kita jadi budaknya. Yaitu budak dosa. Budak artinya kita tidak merdeka. Tadi kebebasan sejati di dalam Kristus mewakili segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Apa sih yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita?
Dan di Yohanes 8 dibilang gini, Yohanes 8 ayat 33-34, saya bacakan yang versi AMP-nya. They answer him, "We are Abraham's descendants and have never been enslaved to anyone. What do you mean by saying you will be set free?" Jadi waktu itu Yesus datang kepada orang-orang Yahudi dan Tuhan Yesus bilang bahwa kamu harus merdeka. Tapi mereka bilang, siapa bilang kita enggak merdeka? Kita merdeka. Dan Yesus bilang, Jesus answered, "I assure you and most solemnly say to you, everyone who practices sin habitually is a slave of sin." Yang tidak disadari oleh orang-orang ini atau oleh orang Yahudi ini adalah mereka enggak sadar sebenarnya mereka masih dalam penjara. Mereka masih jadi budak. Mereka masih terperangkap dengan dosa. Kita bisa jadi seperti orang Yahudi ini, kita pikir kita bebas. Atau kita pikir kita udah diselamatkan dengan Tuhan, tapi kita harus mengerti kalau diselamatkan oleh Tuhan, what would you do? Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Apa langkah selanjutnya? Rantai budak biasanya yang iblis suka banget gitu ya. Contohnya envy. Ya udahlah, kamu coba deh bandingin hidup kamu sama orang lain, kayak mereka lebih bagus. Kita jadi cemburu sama orang atau fear, di mana kita takut gitu. Kayak dalam hidup tuh penuh dengan ketakutan gitu. Enggak ada joy, enggak ada peace. Dan banyak banget rantai di dalam kehidupan ini. Dibilang fear, it is own personal jail cell. And one we often willingly place ourselves in thinking it's what keep us safe. Apa artinya? Ketakutan, rasa takut itu punya penjaranya sendiri. Dan kita sering banget ya mikir sesuatu hal yang kita pikir itu rasa aman kita. Kalau kita sering banget takut, kita sering banget worry, berarti itu rasa aman kita. Artinya gini, waktu kita merasa ketakutan, waktu kita merasa worry, waktu kita merasa cemburu, kita tidak dikasihi, apapun itu penjara dalam hidup kita, artinya kita masih di dalam penjara itu. Dan biasanya hal yang sering kita pikirkanlah tempat di mana rasa aman kita. Hari ini kalau waktu kita melakukan segala sesuatu dalam hidup, lagi ada tantangan gitu ya, terus fear datang, kita mau masuk ke sana, di penjara di sana, atau kita mau, milih untuk bebas dengan caranya Tuhan. Stop memenjarai diri sendiri. Ini dia. Melihat hal yang sebenarnya merusak kebebasan kita di dalam Tuhan sebagai tempat rasa aman dan kita pikir kita bebas di sana. Contohnya, kita lihat teman kita. Duh, kayaknya seru banget dan rasanya bebas ya kalau kita bisa punya satu orang yang mengasihi kita, punya cowok gitu ya, atau punya cewek, punya orang yang memperhatikan kita gitu. It is freedom. Ada kebebasan di sana, tapi itu temporary. Itu gak selamanya. Berapa banyak temanmu hari ini, coba kita pikirin, mereka yang mungkin hidupnya fokus kepada hal yang sebenarnya belum waktunya gitu ya. Dia fokus kepada yang harusnya kuliah, pekerjaan, kuliahnya dia atau keluarganya dia, atau fokus kepada Tuhan, dia ganti jadi kepada orang yang belum waktunya gitu. Dan menjadi terjebak di dalam penjara itu. Dan misalnya lagi, kita terus jatuh kepada dosa percabulan misalnya. Kita lihat itu sebagai kebebasan. Kalau stres, ya udah gue lari ke sana aja. Kayaknya di situ bebas gitu. Kalau overwhelmed, gue lari ke sana. Kalau misalnya pening, lari ke sana. Padahal waktu kita stres, waktu kita takut, waktu kita overwhelmed, larinya ke Tuhan. Jangan ke sana. Karena itu kebebasan yang salah. Bukan kebebasan yang Tuhan mau gitu ya. Kadang-kadang kita bisa lihat itu sebagai kebebasan, padahal itu temporary. Jadi hati-hati, orang yang bebas dari penjara, biasanya ada dua tipe. Kalau nonton di film-film, atau kalian dilihat di berita gitu ya, ada orang yang masuk penjara, dia dibebaskan, dia sengaja melakukan kejahatan, biar dia masuk penjara lagi, karena dia pikir di penjara itu enak, di penjara itulah kebebasan yang sesungguhnya, padahal salah. Dia salah mengartikan kebebasan itu. Kebebasan itu adalah waktu kita di luar,
hal yang sebenarnya Tuhan enggak mau kita ada di sana. Dan Tuhan udah set free kita, Tuhan udah bebaskan kita. Then what would you do? Apa yang kita lakukan? Kita harus lakukan ini, teman-teman. Kebebasan yang kita punya, freedom in Christ, artinya kita chasing our identity in Christ. Kita cari tahu identitas kita sebenarnya di dalam Tuhan itu apa. Kita harus cari tahu sebenarnya kita itu siapa di dalam Tuhan. Who we are in Christ. Kita ini anak Tuhan, oke, anak Tuhan. Tapi selama bertahun-tahun, mungkin kita bisa ngerasa gini. Saya adalah anak angkat dan Tuhan adalah orang tua asuh yang baik hati. Yang merasa kasihan pada saya. Dan membawa saya untuk tinggal di dalam kelompok rumah yang Tuhan sediakan. Salah besar, teman-teman. Kalau kita ngerasa kita ini anak angkatnya Tuhan, salah besar. Di Yohanes 8 ayat 35 dibilang gini, "Now a slave has no permanent place in the family, but a son," tapi anak, "belongs to it forever." Tuhan bilang bahwa kamu adalah anak Tuhan. Dan jangan diganti, seakan-akan kita anak angkat Tuhan, yang Tuhan kayaknya itu bapak angkat gitu ya. Bukan, kita anaknya Tuhan. Kita ini dipilih Tuhan. Kalau di Galatia 1 ayat 15, kita ini dipilih sebelum kita lahir bahkan. Waktu kita di dalam rahim ibu kita udah dipilih Tuhan. Ingat ya, retret chosen di Bali, bagaimana kita juga belajar bagaimana kita dipilih Tuhan. Dari banyaknya orang, kita dipilih untuk bisa menjadi murid Tuhan. Perbedaannya signifikan banget. Waktu kita mengerti kita ini anak angkat, rasanya ya udahlah, gue ngelakuin sesuka-suka gue. Tuhan gak sayang sama gue. Tuhan kayaknya planningnya tuh salah banget di dalam hidup gue. Dan kita menjalankan kebebasan yang salah. Salah, teman-teman. Kita ini bukan anak angkat Tuhan. Kita anak Tuhan. Bener-bener anak Tuhan. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Dan kita harus mengimani itu. Tapi kita bisa sering banget kalah gitu ya. Dengan yang namanya iblis atau kegelapan. Di sini dibilang, "We used to be afraid of the dark until we learn that we are the light." Kita sering banget takut sama namanya banyak hal di dalam dunia ini. Tapi waktu kita mengerti, kita bisa paham bahwa kita adalah terang, kita adalah anak Tuhan. Kita harus bisa melangkah maju di dalam kebebasan itu. Mari ingat terus siapa diri kita. Who you are. You are a child of God. Kamu itu anaknya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, gak ada bedanya, kamu itu anak Tuhan. Teman-teman yang baru datang mungkin hari ini ikut worship night hari ini, praise and worship bareng-bareng kita, kamu anak Tuhan. Kamu punya identitas di dalam Tuhan dan kamu harus cari itu di dalam Tuhan. Now, what would you do? Ada dua hal yang simple yang saya mau bagiin. Pertama, kalau kita tahu kebebasan itu adalah di dalam Tuhan, kita harus mencintai kebebasan itu. Love your freedom. Cintai kebebasan itu. Cintai kemerdekaanmu di dalam Tuhan. Bagaimana sekarang kita melihat kebebasan itu dengan kita bisa melihat kasih Tuhan hari ini? Do you still love your freedom in Christ? Apakah kita benar-benar cinta kebebasan dalam Tuhan? Atau jangan-jangan udah melihat itu sebagai hal yang, aduh, hidup jadi seorang Kristen tuh kayaknya susah banget. Hidup jadi seorang Kristen tuh kayaknya gak asik, cupu, ketinggalan zaman, sok suci, apapun itu yang mungkin dunia bilang, itu gak benar. Cintai kebebasanmu di dalam Tuhan. Lawan arus kebanyakan orang gak apa-apa. Memang susah, tapi cintai kebebasanmu di dalam Tuhan. Waktu Adam mencintai Tuhan dan kemerdekaannya di Taman Eden waktu itu, kita bisa melihat betapa dia enjoy banget hubungannya sama Tuhan. Dia kasih nama-nama binatang, dia mengurus Taman Eden, karena dia enjoy, dia love freedom yang dia punya. Dia cintai gitu kebebasan yang dia punya. Dan dia obey karena dia mencintai. Hari ini saya mau tanya jujur sama kita semua. Do you enjoy your relationship with God? Enjoy gak sih waktu kita sama Tuhan hari ini? Mencoba enjoy, bang. Trying to enjoy. Atau kadang-kadang kita bisa bilang, bang, gue lagi gak dapet enjoy-nya baca firman gitu ya. Pertanyaannya diganti. Do you love your relationship with God?
bukan enjoy, tapi cinta enggak? Karena cinta itu tidak melihat keadaan. Cinta itu enggak ngelihat lagi mood atau lagi mood. Mood atau enggak mood gitu ya. Kalau cinta, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan pertanyaannya, do you still love your freedom in Christ? Love your freedom juga artinya enggak malu jalan sama Tuhan. Enggak malu tuh jalan dekat sama Tuhan dan dilihat sama orang gitu ya. Lagi jalan, kayak anak Tuhan banget. Enggak malu, enggak malu. On daily life, on social media, anytime kita enggak malu. Enggak malu untuk posting tentang Tuhan, enggak malu untuk ngomong tentang Tuhan. Gak malu untuk bisa bilang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhannya kita. Kadang-kadang kita bisa, kalau di gereja ya gue gak malu, tapi kalau di luar, seakan-akan kita gak love Tuhan. Love your freedom in Christ. Cintai. Karena kalau enggak, lama-lama kita gak mau menghidupi. Karena yang kedua, yang pertama tadi love your freedom. Yang kedua, live your freedom. Hidupi kebebasanmu. Di buku Yakobus bilang mengimani Tuhan belum cukup tanpa melakukan firman Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh, lagi-lagi cerita Adam dan Hawa, dimulai dengan kompromi, ngapain ya hidup dalam kebebasannya Tuhan? Ngapain ya? Dia memilih untuk ikut dengan iblis yang bilang, udah percaya deh, kalau kamu nurut, kamu jauh lebih bebas. Kamu akan mengerti pengertian yang jauh lebih bebas. Iblis bilang gitu. Dan dia lama-lama kompromi, dan akhirnya jatuh. Bukankah hal itu yang sering terjadi sama kita? Ada pilihan teman-teman di dalam hidup kita. Pertama, kalau kita sudah mencintai kebebasan, bagus. Tapi apakah kita menghidupi? Do you live your freedom in Christ? Karena mengingat kembali kisah Adam dan Hawa di Taman Eden yang tidak terpisahkan sama Tuhan waktu itu. Mereka terpisahkan waktu mereka enggak melakukan atau menghidupi firman Tuhan. Semenjak itu orang mencari kebebasan dengan banyak cara. Semenjak itu orang enggak percaya kebebasan ada dalam Tuhan. Padahal Tuhan sudah membebaskan kita dan Tuhan kasih kebebasan itu dalam hidup kita. Kalau kita enggak mau cinta kebebasan kita dalam Tuhan, kalau kita gak mau love freedom kita dalam Tuhan, dari gak cinta kita gak mau menghidupi firman Tuhan, siap-siap. Yang ketiga poinnya adalah, you will live, bukan menghidupi, you will live, akan tinggalkan kebebasan itu. Karena itu yang dilakukan sama Adam dan Hawa. Itu yang dilakukan banyak banget orang yang memilih kebebasan di luar Tuhan. You will live your freedom. Hari ini kamu masih cinta gak sih kebebasanmu dalam Tuhan? Masih menghidupi enggak? Kalau enggak, hati-hati. Kita bisa meninggalkan freedom kita di dalam Tuhan. Kita diciptakan sama Tuhan untuk bisa bebas. Tuhan kasih kebebasan itu dalam hidup kita. Kita bisa menyembah Dia, memanggil Dia Bapa. Dan freedom itu atau kebebasan itu juga enggak murah harganya. It costly. Artinya ada harga yang dibayar. Tuhan Yesus kasih hidupnya buat kita bebas. Please don't let this gift go to waste. Atau jangan buang kebebasan ini yang sangat berarti demi kebebasan yang temporary, teman-teman. Live, love your freedom. Hidupi, cintai kebebasanmu. Jangan sampai kamu meninggalkan kebebasan yang sebenarnya membebaskan hidupmu dari banyak hal yang temporary di belakang. Cek hari ini hatimu, apakah saya masih mencintai kebebasan saya dalam Tuhan sebagai seorang percaya? Apakah saya masih menghidupi kebebasan saya dalam Tuhan? Hari ini pilihannya di tangan kita. Then what would you do? Apa yang kamu akan lakukan dengan kebebasanmu itu? Semoga firman Tuhan hari ini membantu kita makin beriman sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sebagai anak muda, terus kami diingatkan dan diproses Tuhan. Lewat banyaknya tantangan dalam hidup kami, di umur kami sekarang Tuhan, kami tahu banyak banget godaan di mana kami mau meninggalkan kebebasan yang Kau kasih Tuhan. Kebebasan yang Kau udah berikan ke dalam hidup kami. Kadang kami jadi enggak lagi mencintai kebebasan kami dalam Kau.
Bahkan kami enggak mau menghidupi kebebasan kami dalam Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Bapa. Aku mau berdoa juga untuk setiap hati dalam meeting ini, Tuhan, walaupun online. Biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang terus mau bertekun di dalam firman Engkau. Dan kami tidak meninggalkan kebebasan itu, Tuhan. Kami mau belajar untuk bisa menemukan identitas kami di dalam Engkau, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, kebebasan di dalam Engkau adalah kebebasan sejati yang sempurna, Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa berkumpul. Dan biarlah momen hari ini, Tuhan, firman Tuhan hari ini, setiap nyanyian yang kami nyanyikan, Tuhan, itu enggak sia-sia, Tuhan. Ada satu hal, satu langkah yang kami mau ambil, di mana kami mau berubah. Terima kasih buat berkat Engkau yang luar biasa. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Engkau, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam Zil Nusantara. Gimana tadi khotbah dari Bapak Pendeta Robert? Saya sendiri sangat terinspirasi dari khotbah tersebut. Oke, berikutnya saya bacakan good news dari Zil Senusantara. Yang pertama dari Zil Jogja. Kampus Jogja mana suaranya? Oke, saya anggap sudah terdengar dari Zoom ya. Pertama, good newsnya adalah di tahun 2020 sudah ada 6 orang wisuda. Dan di tahun 2021 ada 8 orang yang akan segera lulus. Good news berikutnya, ada 9 orang teman yang sedang belajar firman Tuhan. Selanjutnya dari Zil Malang. Di tahun lalu sudah ada 2 orang yang mengambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan. Dan di tahun ini sudah ada 1 orang yang mengambil keputusan menjadi murid Tuhan. Sekarang jumlah kampus di Malang sudah ada 22 orang dan sudah ada 2 murid yang transisi ke kampus ministry. Oke, berikutnya dari Zil Medan. Horas Medan. Good news pertama, sudah ada 2 PDA yang konsisten selama 2 kali sebulan dan ada 10 orang teman-teman yang serius dan konsisten untuk ikut PDA tersebut. Dan jumlah teman-teman yang sekarang study firman Tuhan ada 15 orang. Oke, berikutnya dari Zil Siantar. Di Zil Siantar selama pandemi, teman-teman tetap terus bersemangat untuk mengikuti studi firman Tuhan, tapi tetap sesuai dengan protokol. Dan berikutnya dari Zil Bandung. Di awal tahun sudah ada 10 brothers dan sister yang transisi ke single. Dan di minggu lalu ada 1 sister yang mengambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan. Dan ini nih, ada request dari Zil Bandung untuk di follow ya, IG-nya @zilbandung. Berikutnya dari Zil Jakarta. Dari Zil Jakarta, di tahun 2021 sudah ada 5 orang yang mengambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan. Dan beberapa yang sedang masih belajar firman Tuhan. Kita doakan terus semangat untuk belajar. Oke, sudah gak sabar ya untuk melanjutkan praise dan worship-nya. Mari kita mulai dan kita siapkan hati kita. Firman-Mu Tuhan, Kaulah Yesus harapan.
biasa, tak pernah berubah. Ku memuji jiwaku pun bersorak, namamu berkuasa, raja segala raja. Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Yesus kaulah penuntunku, janjimu ku pegang, firmanmu Tuhan, kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Yesus kaulah penuntunku, janjimu ku pegang, firmanmu Tuhan, kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. When Jesus said yes, nobody can say no. 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 When Jesus said yes, n
bisa muji Tuhan ya. Puji Tuhan banget walaupun kondisinya mungkin gak gampang. Tapi kita semua di sini bisa nyembah Tuhan bareng-bareng dari rumah. Ini Zilsen Nusantara guys. Dari Sabang sampai Merauke. Yang di rumah kita sama-sama puji Tuhan ya. Come on, kita hitung ya. One, two, three. Say Jesus. Yeah. Woo. Yeah. Woo. Yes. Yeah. Wow. Woo. Come on. Semangat nih, kurang semangat gitu ya. Kayaknya belum ya. Coba kita di rumah bangkit berdiri kali ya. Boleh, kita ajak berdiri ya. Iya, sembah Tuhan bareng-bareng. Ayo, bangkit sendiri dulu yuk. Berdiri ya. Udah ya. Musik. Cause I know who's in control. That's my name. It's to what you can do. Cause it all belongs to you. And it all belongs to you. Know what you know. Lift you up, nobody put you down. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus opens the door, it's the door that no man closed. When Jesus say yes, nobody can say no. Thank you.